Oke, udahlah, kita langsung buka aja ya. Satu, dua, tiga. Blop, let's go! Living Tribunal. Oke, Living Tribunal. Langsung blop. Langsung blop, please. Please, langsung blop. Langsung blop. Blop! Doa kalian tidak mujur, guys. Dapat yang kita butuhkan semuanya. Hanya dengan dua kali membuka spotlight cage. Let's go. Kok hoki? Kita ada blobnya. Kurang bagus bang variannya. Variannya siapa? Oh, main blob juga nih. Iya nggak sih guys? Lockjaw, whoops. Lah, terus dia menangnya gimana anjir? Kartunya habis dong. Terus nggak bisa main lagi dong guys. Tinggal kita snap, main blok kiri menang dong harusnya. Ya nggak sih? Tinggal tribunal musuhnya. Bisa juga sih tinggal tribunal. Tinggal punya atau enggak gitu tribunalnya. Kalau enggak dia ada Taskmaster. Hadapi si perkasa Oscar. Oh, cuma Thor sih. Berarti kita main ini habis itu Taskmaster gak sih? Dracula sama Mjolnir. Kemari. Menurut kalian mending kita Taskmaster mana? Taskmaster tengah gak sih? Atau Taskmaster kiri guys? Black Knight Hela Blob kayaknya. Bisa jadi. Tapi satu kartu di tangan berarti dia gak bakal main dong. Atau dia bakal apa? Dia snap anjir. Dia snap guys. Enaknya kita main Taskmaster atau kita main Aero? Menurutku Aero gak sih? Arnim? Arnim siapa anjir? Blob buka berapa kunci bang? 2 tadi. Ya, kanan menang itu. Kayaknya Aero menurutku. Takutnya dia ada Shadow King. Atau ada apa pusatnya? Ini cuma bisa main satu kartu. Tapi kita bisa kalah sih. Kalau bisa lihat pas. Let's go, langsung 8 cube ya game pertama guys menggunakan blob langsung menang 8 cube. Oke, ada fixed tower. Waduh, kita lawan Israel guys.
harus menang gak sih lawan Israel, cuy? Cuy, lawan Israel, cuy. Membedakan kartu terakhir musuh yang dimainkan pada giliran ini ke lokasi ini tuh hampir sama gak sih? Atau beda? Bedanya gimana? Jihad ini, bang. Bentar, kita gak ada yang bisa dimainkan ini. Dia gak discard transport. Kayaknya bot sih ini. Kita main vision aja ya. Soalnya kita bisa pindahin ke Kunlun di turn 6 nya. Yah! Karim Zola, bejir! Bukan... Dalam pandanganku. Harusnya gini aja udah menang gak sih? Tapi Red Skull... Red Skull Taskmaster... Harusnya gini sih menang ya. Kita menang ya Jihad ya. Chavez jadi burik. Iya, Chaveznya jadi burik. Alam semesta naik 10 harus diatur ya. Dengan benar. Okay, musuhnya main Nebula. Lah, Lux Bar. Kasian anjir. Mantul. Kasihan sunspotnya anjir, parah sih. Makanya mending main blobnya yang aku tunggu anjir. Doom rules all. Mending kita blob sekarang atau nanti, guys? Tapi isinya, oh ada Thanos sih. Menurut kalian mending blob sekarang atau nanti? Dia ada Shang-Chi sih takutku. Ya enggak sih? Ini jadi drop series gak sih? Belum tahu, belum ada pengumuman. Gak niat. Sekarang udah Ren? Iya juga sih, takutnya dia juga next ada apa itu namanya? Si itu ya, Aliot ya. What the hell? Oh tenang, kita ada Magneto ya. Kita ada Magneto sih guys.
atau kita sanksi aja? Menurut kalian sanksi atau Magneto? Sanksi sama coba bisa sama Space Stone doang sih. Tapi kalau disanksi kita kalah by point harusnya 5-5. Oke, maksudnya mundur ya. Victory. Makanya nggak bisa ngejar ranking itu nggak bisa ya. Kalau nggak pas lagi bikin konten aja main Marvel Snap. Waduh, terkena. Harus ini sih, Quantum Realm sih. Kalau tidak nanti. Harusnya sih udah menang ya guys ya. Menang gak sih? Menang atau kalah guys? Sama aja jadi nol, cuma jadi 3 ya. Oh gini. Aku tak terhindarkan. Yeah. Lah masih bisa Galactus. Kita tergalactus, guys. Tapi Miss Marvel-nya kan hilang ya. Musuhnya nge-galactus untuk kesalahan anjir. Buat apa, Bang? Malah mengalahkan Pelo, jangan-jangan. Oke, ini ada Invincible Woman. Harusnya kita bisa meraih poin penuh ya. Nah, ditanyain sama Bang Donsion tuh, Bang Roy nggak mau main TFT, Castle Blackstone. Pemain yang menang di lokasi ini mendapatkan persatuan energi pada setiap hiritan. Kita nggak ada kartu ya? Ya, ketarik Bang. Snap nggak sih? Thank you.
Astaga, apa sih digagalin lagi anjir. Sekarang hero guys. Ada masalah apa, Bunga? Dengan dirimu, dengan dirimu. Kamu punya masalah apa? Bilang saja. Atau kita modok aja langsung sekarang ya guys ya? Atau nanti? Menurut kalian modok sekarang atau nanti? Sebenarnya modok aja lah ya, berharap Destiny draw. Destiny draw itu nyata. Langsung keluar ya. Aduh, ada cera guys. Serem gak sih? Aduh, kita gak bisa mainin sama sekali nih. Iron Man. Nah, kita bisa kena sanksi sih masalahnya. Di kanan. Di kirinya juga... Oh, maksudnya mundur. Victory. Ini kenapa gak misah gitu loh. Blob sama Infernote ya. Apa gara-gara sama-sama gede ya guys ya? Bro. Duh. Kenapa ketika aku pengen memainkan Hela, TVN-nya keluar dua kali? Ya kita emang disuruh udahan sih guys ini. Lihat deh. Masa keluar lagi TV-nya? Masa disuruh berharap hoki lagi anjir untuk kedua kalinya. Gimana ceritanya anjir? Waktunya habis. Bisa ternyata. Ternyata bisa ya. Oke. Nah, tapi modoknya nih masalahnya tidak ada. Mending kita langsung ngeblop Iron Man, blop langsung Living Tribunal aja nggak sih? Bisa menang nggak guys kalau kayak gitu? Analight ganti apa ya? Kita nggak bisa modok sih guys. Kita bisa Iron Man sini sih. Atau kita Iron Lad? Iron Lad. Kalau misal dapat Invisible Woman GG. Tapi kalau enggak, jelek guys. Mending apa? Mending Iron Man. Terus ter 6 blood, blob. Terus Living Tribunal. Atau kita menggacha dengan Iron Lad. Wow, dapat guys. Musuhnya ada rogue nggak nih? Ini ngeselin banget tapi kalau musuhnya ada rogue guys. Gagal lagi. Bang, TFT kok nggak bisa ya? Nggak bisa gimana panasnya? Kalau Hela aja dulu. Snap gak? Menurut kalian snap atau gak? Ya bisa dong Hela dulu. Oh bisa sih Hela dulu, nanti mondoknya di luar ya. Bang, bagi nomor developernya deh. Aduh, janganlah. Nggak boleh disebar. Menciwan. Main apa dulu nih? Tombang. Aduh, jangan di...
Main apa guys? Tana ya, modok dulu aja lah ya. Atau Hela. Sama aja sih, gagal semuanya kalau misal di... di rogue guys. Nah, kan berhasil ya, udah menang sih ini. Udah GG WP ya guys ya. Sudah GG WP, sudah aman. Let's go. Silver Surfer KD. Yakin. Wanjir, Absorb Big Man guys. Aduh, 40 ya. Ya, tapi menang sih harusnya kiri Limbo sama defaultnya. Wuuuh, 24. Living Tribunal disitu. Ya, kenapa onslaught-nya disitu aja. Oke, okay, Iron Man. Nice. Iron Man. Let's go. Sayang banget onslaught-nya bisa di tengah loh. Dia pengen berdekatan dengan Hela ya.